الله 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 صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله segala puji selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan temuan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita nanti jua kita harapkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita amat-amat mengharapkan suatu masa nanti kita semua tidak terkecuali dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kali pertama saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di surau Al-Ukhwah ini. Sebelum ini saya pernah sampai di Subang Bestari, cuma setakat JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kebetulan ada program di situ, dua kali program itu. Tapi di kawasan sebelah sini tak sampai lagi. Inilah kali pertama saya bersama dengan tuan-tuan. Maka dengan sebab itu rasanya perlu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Al-Faqir Ilallah Ahmad Syazili bin Abdullah. Ahmad Syazili bin Abdullah, ataupun kawan-kawan di Mesir panggil saya Tok Ayah. Tok Ayah. Ataupun kalau dalam FB ataupun CD, Ustaz Syazli, Ustaz S-H-A-Z-L-Y. Itu nama yang diberikan, Ahmad Syazli Abdullah. Dilahirkan pada tahun pada 9 hari bulan 6 tahun 1968. 1968. Di Pulai Baling Kedah. Pulai Baling Kedah, dibesarkan di Alustar Kedah. Dan setelah orang tua pencin, balik duduk kampung di Mahang, Kolim Kedah. Mahang, Kolim Kedah. Dan sekarang ini menetap di, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menetap di Seksyen 11 Shah Alam.
Macam mana boleh sampai sini, wallahualam. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dulu di persediaan di Darul Ulum langgar. Darul Ulum langgar Al-Ustaz, kemudian tingkatan 2 sambung di Maktab Mahmud Al-Ustaz sampai tingkatan 5 sambung pula ke Kolej Islam Kelang. Dan di situ dapat sijil tinggi kolej dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir dalam jurusan dakwah Islamiah. Dakwah Islamiah. Dalam jurusan dakwah Islamiah. Dan setelah tamat pengajian, saya pulang ke Malaysia bertugas. Bertugas pengalaman pekerjaan, bertugas pernah di Pasar Malam pun pernah. Pasar Malam pun pernah. Jual minyak dok. Betul saudak dan sebagainya. Kemudian sebagai eksekutif pemasaran Plan Annuity Takaful Malaysia. Pernah juga. Setelah itu berhijrah ke Kuala Lumpur. Bertugas sebagai Bilal dan Pembantu Imam di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Setelah beberapa bulan di situ, saya apply, minta akhirnya dapat bertugas di Masjid Asy-Syakirin KSCC sebagai imam satu di situ dari 2002 sampai 2005. Dan selepas itu saya jadi pendakwah bebas lah, pendakwah bebas. Dan aktiviti yang saya buat, pengalaman dalam dakwah antaranya nasyid pun terlibat juga. Kalau di Mesir, tuan-tuan mungkin wallahualam lah pernah dengar ataupun tidak kumpulan Al-Wadi yang popular satu masa dulu dengan lagu Syed Qutub kan, lagu Syed Qutub. Kemudian bila balik ke Malaysia, tubuhkan kumpulan Al-Wadi Al-Jadid. Tak popular pun. Tak popular pun. Dan di Malaysia saya juga terlibat dalam penerbitan, terbitkan CD Al-Quran Juzu Amma Adik Muhammad TV9 Al-Hafiz. Album dia, CD pertama dia saya terbitkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya pun menerbitkan album Zikir Munajat, diedarkan oleh Intim Records. Kalau tuan-tuan pasang Radio Hakim pukul 12:30 ke atas tu selalu diputarkan lah zikir-zikir saya. Cuma pukul 12:30 siapa nak dengar eh? Nama pula tak sebut, orang tak kenal siapa Ustaz Zazli ni. Buat macam mana, mastur. Kemudian saya teruskan dalam bidang penerbitan dengan kumpulan Wadi Al-Jadid, dan teruskan lagi terbitkan CD kumpulan Duha. Kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar lah, kan? Yang adalah iklan Jus Tok Guru tu. Mereka sebagai pengedar, kita penerbit, saya dan isteri terbitkan Jom Nyanyi Bahasa Arab kumpulan Duha. Mungkin tuan-tuan pernah dengar lah, kalau dalam iklan Jus Tok Guru tu bertenaga tu kan. Itulah. Semua anak-anak saya 7 orang tu. Alhamdulillah, senang. Nak bergerak mana-mana, bawa satu ansa jalan. Tak payah minta izin dan sebagainya. Itu antara pengalaman penerbitan saya lah. Siri Menyanyi Bahasa Arab, kumpulan Duha. Dan akhir-akhir ni saya terlibat, banyak terlibat dengan Paksi Seniman Rakyat ataupun Paksi di bawah presidennya Pak Densman. Dalam negeri Selangor ni terlibat dalam jelajah budaya Selangor. Dijemput untuk menjadi MC lah. Baru ni kita buat di Kelang. Jelajah budaya pertama di daerah Kelang. Dan daerah kedua di Rawang. Ketiga baru ni di Tanjung Karang. Jelajah budaya Selangor. Dan keempat insyaAllah pada tahun depan bulan 1 akan berlangsung di Kuala Kubu Baru. Dan alhamdulillah budayawan ramai yang turun, Pak Samad turun, Dr. Siti Zainon turun, Pian Habib turun, dan ramai lagi lah budayawan dengan matlamat untuk kita memperkenalkan masyarakat kepada budaya yang mendidik. Sebab hari ini umat Islam banyak menghadapi serangan budaya. Serangan budaya yang cukup hebat sehingga umat Islam khususnya remaja hilang jati diri mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang akhlak adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan jelajah budaya yang kita buat, kita
menobatkan kembali seni budaya yang mendidik, mudah-mudahan masyarakat kita terdidik dengan budaya yang positif dan tidak jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebahagian sikit perkembangan tentang saya. Baiklah, pada malam ini tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memetik satu bab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ada satu bab, babun fil ghaflah. Bab pada menyatakan tentang lalai, ghaflah. Ghaflah kita ambil daripada perkataan bahasa Arab. Ghaflah maksudnya lalai, lupa, leka dan sebagainya. Kalau di sebelah utara mungkin kita pernah dengar lah disebut sebagai ghaflah jingga. Kalau ghaflah jingga tu memang teruk lah. Kira lalai tahap teruk lah ghaflah jingga. Ada kawan-kawan pula nakal, ghaflah jingga dia translate bahasa Arab pula. Masya Allah. Dia panggil ghaflatul burtuqali. Macam dengar sedap lah kan. Ghaflatul burtuqali. Ghaflah jingga lah. Burtuqali tu maksudnya warna oren. Jadi ada kawan-kawan yang nakal sikit translate pula. Ghaflatul burtuqali. Masya-Allah. Tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Di Mukasyafatul Qulub ada satu bab menyatakan tentang sifat ataupun perangai ghaflah ataupun lupa. Jadi maksudkan lupa di sini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada jalan yang telah disusun oleh Allah dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kamera. Kamera ada rakam masuk YouTube ah. Live. Live streaming. Masya-Allah hebat, advance. Allah Rabbi. Cuma saya minta kalau nak masuk dalam YouTube tu call dululah. Sebab baru ni ada satu surau dia rakam masuk dalam YouTube. Kalau tuan-tuan type dulu Ustaz Syazli, masuklah. Dalam salah satu kuliah tersebut, kuliah pula dibuat selepas subuh malam tu pimpin qiyamul lail. Pukul 3:30 dah bangun dah. Lepas subuh kuliah subuh pula. Jadi kepala pun dah macam ni sikitlah. Khayal sikitlah. Dalam kuliah tersebut yang dirakam ada satu perkataan bila saya dengar balik, masya-Allah. Kesilapan yang tidak diduga. Ayat yang selalu kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ulil albab itu saya sepi baca ulil absar, masya-Allah. Tak perasan langsung. Ayat yang selalu dibaca, tapi mungkin dengan sebab malam pimpin qiyamul lail, pagi kuliah subuh pula, jadi kepala pun fly sikit. Ulil absar disebut, dimasukkan dalam YouTube. Saya minta admin, kawan kepada admin supaya padam kan kesilapan tersebut yang tak disengajakan. Tapi sampai hari ini dia tak padam. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan nak masuk YouTube pun tolong semak dululah. Takut ada berlaku kesilapan, masya-Allah. Baiklah. Babun fil ghaflah, bab pada menyatakan tentang sifat lalai, leka dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ghaflah tazidul hasrah. Ghaflah ataupun lalai itu menambah kepada kerugian. Hasrah, menambah kepada kerugian. Hasrah ni rugi, kalau khasir pun, khasirin pun boleh membawa makna rugi. Makna rugi. Sebagaimana yang dinyatakan Allah Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi alladhina khasiru, mereka yang rugi ialah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasrah dan khasrah pun membawa makna yang sama, iaitu orang yang rugi. Lebih-lebih bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini nampak di dunia macam rugi.
nampak di dunia ni kita terpaksa berkorban segala-galanya. Ha, orang tidak beriman enjoy. Enjoy kata masya-Allah. Ha, kita hari ini terpaksa pedoh, terpaksa jaga iman. Ha, semata-mata untuk memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Ha, Allah Taala kata tadi, qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba 'alaikumur rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Ha, nescaya Allah akan kumpulkan kamu pada hari kiamat tanpa ada sebarang keraguan. Ha, ini yang nak kita pertahankan. Ha, nak pertahankan matlamat kita yang sebenar adalah akhirat. Ha, tetapi orang yang tidak beriman, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang rugi ialah mereka yang tidak beriman dan meninggalkan matlamat akhirat tersebut dan memilih dunia ini untuk hidup mengikut nafsu dan syahwat semata-mata. Wal'ayyadzubillah. Jadi al-ghaflah tazidul hasrah. Al-ghaflah tazilun ni'mah. Ghaflah itu juga menghilangkan ni'mat. Wa tahjubu anil khidmah. Dan menghilangkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab lalai, kita akan kehilangan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab lalai, yang paling kita bimbang akan hilang nikmat iman dan Islam yang sudah bertapak di dalam hati kita semua. Nikmat. Jadi dia kata di sini, al-ghaflah tazilun ni'mah. Ghaflah itu menyebabkan hilangnya nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati yang kita waris. Yang mana Muslim daripada sejak lahir lagi, beberapa Muslim Islam baka, kita warisi keimanan dan keislaman tersebut. Tetapi kalau kita tak jaga iman dan Islam ini, maka tazilun ni'mah, maka nikmat ini akan hilang daripada diri kita semua. Diri kita semua. Jadi yang ini nak kita jaga sungguh-sungguh. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, nak cabut iman dan Islam, nak hilangkan iman dan Islam yang ada dalam hati umat Islam yang ada pada hari ini dengan berbagai-bagai cara. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hukia anna ba'd as-salihin, diceritakan Imam Ghazali bawa kisah setengah orang soleh melihat guru mereka dalam tidur. Mimpi orang soleh ni kebiasaannya mimpi yang benar. Kalau kita mimpi belum tentu lagi. Kalau mimpi istighfar banyak-banyak. Baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Takut-takut kita terpedaya. Terpedaya dengan mimpi tersebut. Tapi orang soleh, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, mimpi mereka kebanyakannya mimpi yang benar dalam mimpi tersebut. Mereka bertanya kepada guru, ayul hasrah a'zamu 'indakum? Apakah kerugian yang paling besar di sisi kamu wahai guru-guru kami yang soleh? Maka jawab mereka, faqal hasratul ghaflah. Kerugian yang kami rasai cukup besar dalam kehidupan kami ialah kerugian dengan sebab kami lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai. Jadi walaupun mereka orang soleh, tetapi masih lagi rasa mereka itu lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ni, masya-Allah. Kalau nak banding kita dengan orang soleh, mereka soleh, mereka warak, mereka juga ibadah dan sebagainya, itu pun mereka masih merasakan lalai. Apatah lagi kita ni yang sememangnya lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, sebesar-besar kerugian yang mereka rasai ialah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan diceritakan lagi Imam Ghazali bawa cerita, itu seronok. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali ni seronok, dia bawa banyak cerita. Contohnya satu cerita lagi, hukia anna rajulan min as-salihin, diceritakan bahawa ada orang lelaki daripada orang soleh melihat walidahu fi manamih. Orang soleh melihat keadaan bapanya di dalam mimpinya. Tidur malam mimpi bertemu dengan ayah beliau. Maka dia pun bertanya, ra'a walidahu fi manahi faqal, maka dia berkata, ya abati kaifa anta, wahai ayah, ya abati kaifa anta, wahai ayah,
bagaimanakah keadaan kamu? Seorang anak bertanya dalam mimpinya, ditakdirkan dalam mimpi bertemu dengan ayah dan dia bertanya, ya abati kaifa anta? Wahai ayahku, bagaimanakah keadaan kamu? Wa kaifa haluka? Dia tanya kepada bapa, bagaimana keadaan kamu? Wa kaifa haluka? Faqala lahu, maka si ayah yang bertemu dalam mimpi tadi menjawab, ya waladi, aishna fid dunya ghafilin wa mitna ghafilin. Kami hidup di atas bumi ini, kami hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang lalai, dan kami mati pun duduk di alam barzakh itu juga dalam kerana sebab kelalaian yang kami lakukan sewaktu kami hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala bagi dalam bentuk mimpi untuk mengetahui keadaan seseorang tersebut, macam mana orang soleh ni. Tanya bapa dia, bapa dia kata, apa boleh buat, aku sewaktu hidup ni lalai dan mati pun dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bukan tergolong di kalangan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena didik iman dan ihsan tadi, iman dan Islam itu perlu kena didik. Sebagaimana kata hadis Rasulullah, laisal iman bitamanni aw tahli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman itu laisal iman, iman itu bukan bitamanni aw tahli, iman itu bukan dengan bitamanni, dengan angan-angan. Iman itu bukan dengan angan aw tahli dan bukan juga perhiasan. Walakin, akan tetapi iman itu ialah sesuatu yang tetap dalam hati, wasaddaqul amal, dan perlu dibenarkan dengan amalan. Kalau sekadar kita mengaku aku orang beriman, aku beriman tapi solat tak nak, baca Al-Quran tak nak, zikir tak nak, sedekah tak nak, maka iman itu belum lagi dikira sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan iman, laisal iman bitamanni awi tahli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Jadi iman itu perlu dibenarkan dengan, disusuli dengan amalan. Sebab itu dalam banyak ayat, ya ayyuhallazina amanu wa'amilussalihat, wahai orang beriman dan beramal soleh. Dia dekat, iman dan amal satu perkara yang cukup rapat, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laisal iman bitamanni aw tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Ada satu cerita lagi tentang lalai, tentang ghaflah. Ada satu kisah dibawa oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah, mungkin kita pernah dengar dah, tapi kita tak tahu sumber dari mana, kan? Macam mana orang yang orang sembahyang. Kita pernah dengar cerita dah. Bagaimana orang sembahyang, kalau nak cari barang, sembahyang. Dalam sembahyang tu ingat, kunci dalam kereta, Masya Allah. Bila sembahyang tu ingat, Allahu Akbar, angkat takbir. Cari barang hilang, jumpa, Masya Allah. Itu memang kita punya professionalism lah. Memang tera sungguh. Dan Imam Ghazali bawa dalam kitab Kusyafu Taqlub, kisah orang lelaki yang seorang tuan yang sifat dia lalai dalam sembahyang. Dia lalai, kemudian dia kehilangan barang. Bila hilang barang, kalau dalam surat 22 kita boleh dapati kisah tersebut. Orang lelaki ni, tuan ni, seorang tuan ni, barang dia hilang, maka dia pun sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar. Sembahyang. Dalam sembahyang, cari barang tu jumpa, Masya Allah. Dalam kisah ni, disebutkan kisah dalam kitab Runatul Majalis, doa rajulun jawaliqu falam yadr man akhadahu minhu. Ada satu bekas dia hilang dan dia tak tahu hilang dekat mana, kemudian dia pun sembahyang, angkat takbir Allahu Akbar, dan kemudian dalam sembahyang tu barang yang hilang tersebut jumpa, dan dia bagi tahu kepada khadam, khadam, kamu tolong lepas sembahyang, dalam sembahyang dia jumpa barang, kamu tolong pergi cari barang ni kat situ, kat tempat sekian. Oh, macam GPS pula, kan? Boleh tahu barang tu dekat mana. Dan khadam tadi pun pergi ambil, ambil barang tersebut, jumpa dan bagi kepada tuan dia. Kemudian dia tanya, khadam ni tanya, wahai tuan, macam mana kamu boleh tahu barang ni kat tempat sekian. Maka tuan dia kata, sewaktu aku sembahyang tadi,
aku dapat tahu di mana tempat barang ini hilang, masya Allah. Kemudian khadam ini pula, ini khadam yang soleh, dia kata pula kepada tuan dia, wahai tuan, sesungguhnya sembahyang kamu itu sembahyang yang lalai, masya Allah. Sembahyang kamu itu kerana barang yang hilang tersebut. Sembahyang kamu itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Taala. Seorang khadam memberi teguran kepada tuan dia, masya Allah. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Orang bawah ni, kerja amnya tegur bos. Bos sembahyang tak khusyuk, sembahyang lalai, masya Allah, merah telinga. Tetapi kisah ini bawa Imam Ghazali ini, dia seorang bos yang soleh, bila ditegur oleh khadam, dia pun bebaskan khadam tersebut, masya Allah, hebat. Akhlak orang-orang soleh ni, bila mendengar teguran, dia bukan defensif. Bila mendengar teguran, dia menerima teguran, bahkan bebaskan pula khadam tadi, masya Allah, hebat. Bebaskan khadam tadi bila khadam itu tegur bahawa dia sembahyang dalam keadaan yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu dalam bab teguran pun Imam Ghazali dah sebut juga. Dalam bab kita menerima teguran, dalam bab kita menerima kritikan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam bab komentar kata Ghazali, kamu dengarlah teguran itu walaupun teguran itu datangnya daripada seorang musuh kamu. Itu guideline yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bab menerima teguran. Jadi kita ni kena didik hati ni. Didik hati sampai hati jadi halus, sampai hati boleh menerima teguran dengan hati yang terbuka. Kata Al-Imam Ghazali, walaupun teguran itu datang daripada seorang musuh. Kita kalau kadang bila anggap musuh, apatah lagi kalau musuh politik, minta maaf tuan-tuan. Bila kata musuh politik bagi teguran, kita reject terus. Tapi kalau orang yang hatinya dididik dengan keimanan dan rohani yang tinggi, dia akan dapat apa-apa teguran, dia akan menilai teguran tersebut. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, terima teguran, dengar walaupun daripada seorang musuh. Karena kata Imam Ghazali, mungkin di sebalik teguran musuh tersebut ada juga kebaikan dan ada juga kebenaran. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi banyak panduan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam mendidik hati kita untuk menjadi hati yang halus, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebab itu hati ini perlu selalu dilatih, selalu disucikan, supaya sifat ego, sifat takabur, sifat sombong, sifat merasa diri hebat itu dapat kita runtuhkan dalam diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala. Sebab itu dalam setengah-setengah masyayikh dia memberikan amalan-amalan. Kalau orang tarikat-tarikat sufi ni, dia ada amalan-amalan khusus, zikir-zikir khusus sebagai contoh. Tuan-tuan boleh amalkanlah. Contohnya amalan yang saya dapat daripada guru saya Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, seorang ulama di Mesir, ulama Al-Azhar. Di Mesir saya banyak menadah dengan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Antara amalan zikir harian yang beliau berikan, tuan-tuan boleh amalkanlah. Kalau tuan-tuan dah ada amalan maksurat dan sebagainya, teruskan amalan tersebut. Kalau Imam Ghazali ada zikir hariannya, yang ni amalan yang saya dapat pada guru saya, dan saya berkongsilah manfaat dia dengan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu taala sebagai elemen untuk mendidik hati kita. Antara dia yang pertama, kata beliau, amalkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kalau mampu 100 pagi 100 malam. Kalau tak mampu, buatlah sekadar yang kita mampu. Sambil berjalan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, kalau dia memberi kuliah, di sebalik balik di celah-celah kuliah tersebut, kalau ada masa sanggang, Nabi Muhammad SAW akan beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadikan istighfar sebagai zikir harian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja
Qaman kala dayyqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kelebihan istighfar. Barang siapa yang sentiasa beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah Taala akan jadikan padanya kalau ada ada masalah, kekusutan, akan ada jalan keluar. Wa min kulli dayyqin makhraja, kalau berlaku kesempitan hidup, akan ada jalan yang diberi penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan rezekikan dari sumber yang tak disangka-sangka. Itu antara kelebihan kelebihan istighfar. Jadi kalau ikut Syekh Muhammad Zakir Ibrahim, cara nak didik hati, amalkan istighfar setiap hari. Masya-Allah, astaghfirullahalazim. Sambil masak muslimat kan, sambil masak, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi makanan pun insya-Allah berkat. Jangan sambil masak Gangnam style. Dia pun dia sodik semua angkat habis Gangnam style tengah masak. Masya-Allah. Jadi makanan pun mungkin terkesan dengan lagu yang kita putarkan sewaktu kita masak. Masuk shopping complex, fast food, pasang lagu tak apa-apa. Mungkin lagu itu boleh memberi kesan kepada makanan yang kita makan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena hati-hatilah. Hati-hati. Sebab ada kajian, kajian kalau saya dalam bengkel remaja, saya akan sentuh bab ni. Contohnya, new study has found that kanak-kanak ataupun remaja yang mendengar lirik yang mempunyai message yang tidak baik, khususnya kanak-kanak perempuan, akan terjebak dalam aktiviti seksual, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita cari mana punca dia ni. Kat mana punca remaja kita berzina sana sini tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkan ibu bapa, salahkan sekolah dan sebagainya. Tetapi kalau cari balik punca dia secara halus, maka dia terletak dalam lirik-lirik yang tak elok tersebut, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baru ni dalam saya buat program remaja tajuk zikir dan fikir ekspresi remaja milenial, kita buat satu slot membedah lirik, tuan-tuan. Bedah lirik, kita buat bedah lirik lagu Justin Bieber. Apa lagu terbaru Justin Bieber yang popular ni? Beauty and the Beat. Nak jawab tak berani. Beauty and the Beat, kalau dulu Beauty and the Beast. Jadi dalam program tersebut kita buat sesi bedah lirik, supaya remaja-remaja ada garis panduan. Nak mendengar boleh cari lagu-lagu yang liriknya baik, macam Michael Jackson kan, we are the world, we are the children, okay kan? Tak ada masalah. Kadang-kadang kita mendengar tanpa kita faham pun, kita lalai untuk meneliti apa kandungan lirik tersebut. Dalam lagu Justin Bieber yang tengah popular sekarang ni dalam Astro TV, V Channel dan sebagainya, Beauty and the Beat, salah satunya rangkap yang dinyanyikan oleh Minaj lah, saya pun tak ingat nama dah. Rap kat tengah tu lirik dia memang cerita pasal seks, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Siap sebut padri pun ada, sebut kemaluan lelaki pun ada dalam lirik tersebut, tuan-tuan. Jadi ini yang menjadi halwa telinga anak remaja kita. Macam mana tak rosak? Macam mana tak rosak? Walaupun tak faham kajian yang dibuat mendapati bahawa dengan sebab mendengar lirik yang tak elok boleh mempengaruhi remaja untuk melakukan aktiviti seksual, tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu halus seni budaya ni, cukup halus, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contohlah. Kalau pagi-pagi saya pernah jumpa remaja, kita ada handset, semua ada handset kan. Kejut set MP3. Alam bangun pagi, kejut tidur. Sedangkan kita pagi-pagi diajar supaya besarkan Allah. Baca doa, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Message dia itu bangun pagi besarkan Allah. Itu message dia, itu falsafah dia. Tetapi kita pada hari ini, khususnya anak remaja, saya pernah jumpa set alam bangun tidur. Kalau macam kita ni loceng-loceng lah kot. Ada tak pasang lagu dandut bangun tidur? Yang sini-sini ni mungkin tak ada kot. Tapi saya pernah jumpa remaja bangun tidur, agak-agak tahu dia set lagu apa, tuan-tuan. Lagu apa dia pasang pagi-pagi bangun tidur?
lagu, minta maaf saya menyanyi sikit eh. I want nobody nobody but you. I want nobody nobody but you. I want nobody 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 but you. Masya-Allah. Pagi-pagi pun dah dipasang dengan lagu tersebut tu. Bangun tidur. Loceng kejut bangun tidur. Jadi bagaimana kehidupan nak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita diajarkan untuk awal pagi roh masuk kembali ke dalam badan, besarkan Allah. Tapi kita hari ini bangun pagi dikejutkan oleh suara gadis-gadis Korea yang lunak, yang pakai seksi, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang perlu kita baiki. Kalau nak hidup berkat, daripada awal bangun tidur dah kita kena baiki dah. Sekarang ni ramai dah yang rosak. Jadi kita perlu kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi lirik Justin Bieber. Dalam program remaja kita buat juga membedah lirik. Kita letak gambar. Suruh remaja tengok. Ini gambar kumpulan mana ni? Dekat Desa Mentari kita pasang. Surau Desa Mentari kita pasang gambar artis daripada UK keluar. Yang jawab tersebut seorang remaja Lembam, masya-Allah. Remaja Lembam dia jawab dulu. Bila kita tanya, ini gambar kumpulan mana ni? Dia kata kumpulan The Wanted. Jawab dengan muka confident, The Wanted. Kan? Seorang remaja Lembam boleh menjawab soalan dengan pantas kumpulan The Wanted. Apa lagu popular kumpulan The Wanted, tuan-tuan? Antara lagu dia yang popular iaitu Glad You Came. Boleh balik pasang tengok. Tengok lirik dia. Dalam lagu Glad You Came pun sama juga. Cerita dia, cerita ajak perempuan, dia kata aku akan buat kamu merasa merasa bersyukur kamu datang. Aku akan hiburkan kamu. Masya-Allah. Ada arak dan sebagainya. Itu lirik kumpulan The Wanted Glad You Came. Kemudian kita buat bedah lirik lagi, tuan-tuan. Nak memperlihatkan betapa kita hari ini lalai. Dalam lirik-lirik itu sebenarnya boleh memberi kesan kepada pemikiran, boleh beri kesan kepada akhlak, tingkah laku, boleh memberi kesan kepada rohani kita, kotorkan rohani. Semua pasang. Lagu Gangnam Style yang telah ditonton sampai 800 juta dalam YouTube, masya-Allah. Cukup hebat Gangnam Style. Kalau kat sekolah-sekolah apa dalam sesi senaman, senam tari, yang dipilih Gangnam Style juga. Baru-baru ni dekat saya kuliah subuh di Batu Tiga, satu surau Batu Tiga, depan surau tersebut ada pusat aktiviti. Baru je saya cakap bak Gangnam Style, tengok-tengok aktiviti depan tu, pagi-pagi lagi senaman pasang lagu Gangnam Style, masya-Allah. Sedangkan lirik Gangnam Style pun lirik yang tak elok. Lirik yang tak elok. Bukan cerita yang buruk apa semua tu kan, yang tu memang tak betul. Kebetulan isteri saya pensyarah bahasa Inggeris, saya minta dia turun study. Cuba tengok dalam YouTube, tengok dalam YouTube. Dia ada banyak lirik dalam video klip Gangnam Style, ada banyak lirik yang dia sediakan. Kita buat comparison, kita buat perbandingan lirik-lirik tersebut, dan kita pilih memang lirik Gangnam Style juga adalah lirik yang ada unsur-unsur lucah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak faham. Contohnya dia cerita Gangnam ni satu tempat di Korea, tempat orang kaya lah. Antara wanita Gangnam ini sifat dia pemalu. Sifat dia pemalu. Gangnam Style, orang perempuan Gangnam ni macam Jepun lah. Macam geisha semua tu kan, orang Jepun sifat dia pemalu, minum teh pun waktu siang minum teh lembut, tapi bila tiba waktu malam, masya-Allah. Dia bukan lagi seumpama wanita yang lembut tersebut, dah jadi lain dah. Jadi hantu raya. Jadi pontianak, pelesik dan sebagainya, tuan-tuan. Begitu juga penyanyi tu kata, aku ni lelaki, aku tak macam perempuan yang lemah lembut. Aku seorang lelaki yang happy go lucky. Kalau aku siang happy go lucky, waktu malam aku lebih dahsyat lagi, masya-Allah. Sebab tu tengok dalam video klip Gangnam yang perempuan nungging-nungging ni kan. Jadi itu mesej dia. Kadang-kadang kita cuma nak seronok tanpa kita berfikir
bahawa di sebalik dinding tersebut ada sesuatu yang boleh merosakkan kita semua, merosakkan iman kita, merosakkan Islam kita, merosakkan akhlak kita, merosakkan pemikiran kita, merosakkan minda kita, merosakkan akal kita, merosakkan akhlak, adab dan sebagainya, bahkan merosakkan hati nurani kita. Bila dengar yang tak baik, apa sembahyang tak khusyuk ni, pasal apa sembahyang tak khusyuk? Rupanya banyak dengar lirik-lirik yang tak baik, tuan-tuan, memberi kesan kepada khusyuk solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Imam Ghazali lagi, dengan sebab mata melihat maksiat, telinga mendengar maksiat, mulut menutur maksiat, kaki melangkah ke tempat maksiat, maka ianya dengan dosa panca indera ini menyebabkan hati kita banyak dengan tumpuk-tumpuk hitam. Bila banyak tumpuk hitam dosa menghitamkan hati, maka sebab itulah kadang-kadang bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mendapat solat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hati kita banyak dosa dengan Allah. Melalui elemen-elemen inilah, tuan-tuan. Kita nak halang mungkin tak boleh, kan? Kalau takdirkanlah satu hari teringin nak tengok nostalgia, nostalgia Bollywood zaman muda-muda dulu, kan? Teringin nak tengok. Jadi kalau lepas tonton tu, istighfarlah ataupun ambil sembahyang. Kerana Nabi kata dengan ambil sembahyang boleh mengugurkan dosa-dosa kecil kita, mudah-mudahan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak elak tak boleh zaman teknologi, kan? Kalau takdirkan kita menonton, itu kita punya tips ataupun kita punya garis panduan. Kalau menonton sekalipun, lepas tu istighfar banyak-banyaklah. Mudah-mudahan apa yang kita tonton itu tidak memberi kesan kepada iman dan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah masuk, kan? Kita bagi laluan kepada azan ataupun terus? Terus, ya. Terus apa, ya? Tonton rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab kita lalai. Lalai untuk menilai, kadang-kadang kita terima terus, ya. Apa yang dibawa datang, kita terima terus tanpa kita membuat kajian, tanpa kita menyelidik, sedangkan perkara tersebut boleh merosakkan kita semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila cerita bab lalai ni, tuan-tuan, kalau mengikut ramalan, 2 hari lagi lah dunia akan kiamat, 21 Disember dunia akan kiamat, dunia akan kiamat. Jadi saya petik juga dalam dalam berita harian 9 Disember, panik kiamat 21 Disember, ramai mula simpan barang keperluan gara-gara kalender Maya kuno. Bila kira-kira balik, 21 Disember jatuh hari Jumaat. Oi, suspend juga, tuan-tuan. Suspend juga. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Ni ramai di Amerika Syarikat. Produk untuk keperluan ketika kecemasan mencatat lonjakan. Manakala di Perancis, ada yang bersedia untuk berkumpul di puncak sebuah gunung kerana percaya makhluk asing akan menyelamatkan mereka. Masya Allah, di Perancis. Dah siap naik gunung lah. 21 bulan ni ramai. Di gunung ni nama dia Gunung Peach. P-I-C, Peach. Dekat Perancis. Gunung Peach di Bogaraj. Di Perancis dah ramai dah akan panjat. Kerana katanya di situ akan ada makhluk asing yang akan menyelamatkan manusia. Masya Allah. Mereka tidak ada garis panduan. Mudah-mudahan para pendakwah kita dapat menyampaikan maklumat yang sebenar tentang hari kiamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di Rusia pun kiamat tidak akan berlaku. Kalau mengikut NASA kata kiamat tidak akan berlaku. Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika, NASA, bagaimanapun menegaskan tiada bukti kiamat akan berlaku pada tarikh 21 Disember ini, pada hari Jumaat ini. NASA turut menolak teori penjajaran luar biasa planet berlaku pada 2 Disember. Rumus yang mengatakan bahawa akan berlaku kiamat juga mengatakan bahawa planet akan duduk sebaris. Wallahu alam macam mana. NASA menafikan kabar-kabar tersebut. Tetapi pihak yang suka membuat teori konspirasi pula menuduh NASA adalah sebahagian pihak yang mahu menyembunyikan rahsia itu bagi mengelak timbulnya panik. NASA kata tak berlaku, ada pihak kata memang akan berlaku. Jadi kita macam mana, tuan-tuan? Kita macam mana sebagai orang Islam, tuan-tuan? Kalau di China negara yang ideologi komunis, tak percaya Tuhan,
mengikut laporan juga mengatakan di China pun orang dah panik. Padahal tak percaya Tuhan lah. Nak panik buat apa? Jadi kita macam mana tuan-tuan? Ya, dua hari lagi ni. Khamis Jumaat. Beli barang siap-siap lah. Dah beli barang semua. Ada orang dah standby dah. Ada beli barang untuk 2 tahun. Kalau dalam Astro ada cerita. Persiapan untuk doomsday dia panggil. Beli persiapan untuk 3 tahun ke depan. Sebab dia kata akan berkiamat. Dia tak faham kiamat macam mana. Padahal kalau kiamat habis nak sedia makanan berapa lagi. Habis tutup buku terus. Tapi sebab tak faham bagaimana itu kiamat, maka mereka sedia bekalan. Kalau sedia bekalan maksudnya bukan kiamat lah. Itu bencana alam. Bencana alam. Cuma kita sebagai umat Islam tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kena berhati-hati jugalah. Wallahu alam. Kalau mengikut pandangan-pandangan ulama mengatakan memang tak kiamat. Tapi kita pun bimbang jugalah. Lebih baik kita bersedia. Jangan kita jadi orang yang lalai. Jangan jadi orang yang lalai. Kita standby. Mana tahu tengok-tengok pagi Jumaat itu matahari naik sebelah barat. Wallahu alam. Wallahu alam. Kita tak tahu. Kalau nak kira alamat-alamat kecil kiamat macam-macam dah ada dah. Zina di merata-rata, akhlak dah hilang. Pembunuhan di sana sini, gempa bumi, peperangan dan sebagainya. Tanda kecil kiamat memang dah cukup banyak dah berlaku pada hari ini. Yang paling kita nampak sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah dalam Mata Arba'in, ketika satu ketika malaikat datang berjumpa Nabi, ditanya, bilakah berlaku kiamat? Maka jawab malaikat, ya tatawaluna fil bunyan. Antara tanda-tanda kiamat, manusia berlumba-lumba membina binaan yang tinggi, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi hari ini kita dah nampak dah. Kalau naik NKVI nak masuk KL, Masya Allah. Kalau dulu nampak masjid KLCC, nampak menara KLCC kan. Hari ini bila lalu tak nampak dah. Ya tatawaluna fil bunyan itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat kecil tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Kalau nak kira tanda alamat kecil, memang dah cukup banyak tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Cuma kita pun bimbang, kita kena jadi orang yang sentiasa bersedia. Wallahu alam. Dan mana tahu kalau bukan kiamat betul pun mungkin petanda kiamat, turning point kepada kiamat, contohnya matahari naik sebelah barat. Wallahu alam. Ketika itu taubat pun tidak diterima tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Maka kalau boleh pagi Jumaat ni tolong jangan kantoi subuh lah. Tolong jangan kantoi subuh. Semayang subuh istighfar banyak-banyak. Mana tahu, wallahu alam, kita tak tahu. Ini semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi sebagai orang mukmin, kita kena menjadi orang yang sentiasa bersedia. Bersedia setiap masa dan ketika. Hari ini setengah orang bila sebut kiamat ni dah kerja apa tak mau, apa tak mau. Aku kira nak zikir dia. Tak mau buat apa dah. Duk tunggu Imam Mahdi, tak payah buat apa dah. Tunggu Imam Mahdi turun baru Islam menang. Tak buat apa. Itu satu falsafah yang salah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia waktu sebut kan, kalau aku diberitahu bahawa esok akan berlaku kiamat, di tangan aku ada biji benih, maka tetap aku akan tanam biji benih tersebut. Nampak macam mana Rasulullah SAW. Walaupun esok kiamat, tapi usaha tetap diteruskan. Walaupun Jumaat ni kiamat. Wallahu alam. Jangan kita tinggalkan tanggungjawab kita kepada masyarakat, kepada ummah, kepada keluarga. Tanggungjawab jangan ditinggalkan. Walaupun Nabi kata esok berlaku kiamat, aku tetap akan tanam biji benih. Jadi maksud dia usaha Rasulullah SAW sampai di saat yang terakhir, bukan pasrah. Itu prinsip dan itu ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bimbang, takut-takut sekarang ni ada pula ajaran-ajaran ajak ni nak kiamat ni. Kita mati sudahlah. Jadi tinggalkan kehidupan. Dibimbangi ajaran itu tidak menepati apa yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang penting, kita jadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kira mati itu, kalau ikut ulama mengatakan kiamat kecil,
Sepatutnya kiamat kecil ni kita takut. Bila-bila masa saja boleh kita mati, dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita pandang yang besar tu, kita lupa bahawa bila-bila masa sahaja kita boleh dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut tentang kiamat, memang bertepatan sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Amma Tasalun yang maghrib tadi saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun amma yatasaalun. Apa yang kamu sedang berteka-teki, bertanya-tanya? 'Anil naba'il 'adzim, tentang satu berita, satu kejadian yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang kamu bercanggah pendapat tentang kejadian tersebut. Kejadian hari kiamat. Allah Ta'ala sebut dulu, tapi hari ini dah berlaku. Dalam kerataan akhbar, manusia sudah panik. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Bila sebut tentang kiamat, manusia dah, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam-macam. Sebab dahsyatnya hari kiamat tersebut. Alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, bahkan kamu semua akan tahu, pasti tahu satu masa nanti. Summa kalla saya'lamun, nescaya kamu juga akan tahu suatu masa nanti tentang peristiwa kiamat tersebut. Masya-Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma' idhamah bala qadirin ala an nusawiya bananah bal yuridul insanu liyafjur amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh rujuk terjemahan surah Al-Qiyamah. Bila sebut tentang hari kiamat, Allah Ta'ala kata, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu binasil lawamah ayahsabul insanu allan naj'im idhamah. Pada hari yang aku mampu untuk mencantumkan kembali tulang belulang. Bala qadirin ala an nusawiya bananah, dan aku boleh boleh susun kembali jari-jemari manusia, tuan-tuan. Masya-Allah. Bahkan dalam ayat ini, bila ulama buat kajian Al-Quran dan sains, menyatakan bahawa termasuk juga cop-cop jari manusia ini daripada zaman Nabi Adam boleh dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Bala qadirin ala an nusawiya bananah. Cop jari ini tak semua tak sama. Ada persamaan kalau mengikut kajian dalam 10 orang macam itulah sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang lain kira ganjil lah. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan walau cop-cop jari manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bala qadirin ala an nusawwina bananah bal yuridul insanu yafama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia bertanya tentang hari kiamat. Fa idza bariqal basar, mata dah berpinau. Wa khasafal qamar, bulan jadi gerhana. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan bulan dan matahari itu bertembung. Yaqulul insan ainal mafar. Masya-Allah. Bila berlaku kiamat, manusia akan terpinga-pinga dan bertanya, ainal mafar, ke mana kita nak lari, tuan-tuan? Nampak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah diramalkan 21 Disember kiamat. Manusia dah dilanda ketakutan dan membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita start malam ni kalau boleh solat taubat, solat taubatlah. Wallahu alam. Kalau bukan kiamat pun mungkin bencana, wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin matahari naik sebelah barat, kita tak tahu, tuan-tuan. Maka kita kena jadi bukan orang yang ghaflah, tetapi orang yang setia bersedia untuk menghadapi apa-apa jua keadaan. Contohnya kalau nak exam, kita dah study awal,
kita tak akan takut untuk berhadapan dengan peperiksaan. Nah, kalau kita nak travel, kita dah pasti tayar elok apa semua, minyak hitam tukar dan sebagainya, kita travel dengan penuh keyakinan untuk sampai ke destinasi. Kenapa tidak untuk destinasi akhirat kita mempersediakan diri untuk bila-bila masa sahaja kalau takdirkan kita dijemput oleh Allah untuk pulang ke negara barzakh dan takdirkan berlaku kiamat sekalipun, kita semua adalah orang-orang yang dah bersedia untuk berhadapan dengan hari kiamat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang terakhir, ada cerita yang terakhir yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Cerita Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam, kelebihan dia dapat dapat berinteraksi dengan malaikat maut, malaikat Azrail. Dia bersahabat dengan malaikat Azrail, Nabi Yaqub alaihissalam. Suatu hari Nabi Yaqub alaihissalam berpesan, didatangi oleh malaikat maut Azrail. Bila dia datangi, Nabi Yaqub bertanya, wahai Azrail, kamu datang pada hari ini untuk ziarah aku ataupun nak cabut nyawa aku? Masya Allah, hebat. Kalau kita dapat ilmu tu memang biasa. Tapi tak dapat buat macam mana? Tiba-tiba ya jatuh mati. Wallah. Walaikumsalam. Tapi Nabi Yaqub diberi kelebihan oleh Allah dapat berinteraksi bahkan bersahabat dengan malaikat Israel. Satu hari kalau saya datang, Nabi Yaqub tanya, wahai Israel, kamu datang ni untuk ziarah aku nak cabut nyawa aku. Maka jawab malaikat Israel, aku datang kali ini untuk menziarahi kamu wahai Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Nabi Yaqub pun berpesan, wahai Israel, aku ada satu permintaan. Kalau boleh, kalau engkau engkau nak datang untuk cabut nyawa aku, tolong beri peringatan terlebih dahulu. Nah, dia pesan sebelum malaikat Israel beransur pulang. Dia pesan, tolong kalau engkau datang nak cabut nyawa aku, tolong sebelum itu beri peringatan terlebih dahulu, kata Nabi Yaqub alaihi salam. Maka malaikat kata, baiklah. Sebelum aku jemput kamu, cabut nyawa kamu, aku datang untuk cabut nyawa kamu, aku akan berikan 3 peringatan terlebih dahulu kepada kamu. Malaikat Israel kata, aku akan ingatkan kamu 3 peringatan. Kemudian masa berlalu, malaikat Israel datang lagi bertemu dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Kali ini Nabi Yaqub tanya, wahai Israel, kenapa kamu datang? Kata malaikat Israel, aku datang untuk mencabut nyawa kamu. Nabi Yaqub pun, bukankah aku dah kata dulu kau kata berjanji nak bawa 3 pesanan? Kata malaikat Israel, ada 3 pesanan sebelum datang waktu cabut nyawa. Tapi kali ini tiba-tiba nak cabut nyawa terus. Apa dah jadi ni? Kemudian maka jawab malaikat Israel alaihi salam, masya-Allah, katanya, kuntu akhbartani annaka tarsil ila rasulain qad fa'altu. Kata malaikat Israel, qad fa'altu. Aku dah lakukan 3 peringatan tersebut. Dulu aku janji nak ingatkan kamu 3 peringatan. Dia kata qad fa'altu. Aku dah lakukan janji tersebut. Bawa 3 peringatan sebelum aku datang cabut nyawa kamu wahai Nabi Yaqub alaihi salam, masya-Allah. Faqal. Qad fa'altu. Yang pertama, peringatan pertama aku dah bawa kepada kamu wahai Nabi Yaqub alaihi salam. Yang pertama, bayadu sya'ruka ba'da sawadi. Putih rambut kamu selepas rambut kamu hitam. Itu peringatan pertama yang dibawa oleh malaikat Israel alaihi salam. Peringatan yang kedua, sebelum datang dengan pertemuan untuk cabut nyawa Nabi Yaqub alaihi salam, wadhafa badaka ba'da quwwati. Lemahnya tubuh badan kamu selepas tubuh badan kamu kuat. Kalau macam saya ni pun dah janggut dah beruban dah. Maksudnya itu peringatan. Peringatan pertama dah dapat dah. Badan lemah pun, wadha'fa badanika ba'da quwwati. Badan lemah, kalau dulu kuat, saya lah ni umur 44 masuk 45 dah terasa dah tuan-tuan. Kalau dulu main bola lari laju dekat Mesir jadi striker Malaysia lagi tuan-tuan. Tapi hari ni boleh lari laju lagi, tapi nak break susah. Break tak makan. Kalau takraw dekat Mesir dulu saya main jadi killer tuan-tuan. Boleh lipas gulung nak tunjuk boleh. Tapi hari ni lompat boleh lagi tapi jatuh dah teruk dah tuan-tuan, masya-Allah.
Jadi ya, peringatan kedua pun Israel dah bawa dah untuk diri saya lah. Nah, kena ingat, kena ingat sungguh-sungguh lah. Wadang fabadanika ba'da qudi wa nahina ijismika ba'da istiqamih, dan kamu semakin condong, semakin membongkok setelah dahulu tubuh kamu dapat berdiri tegak dan gagah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi kata Israel, aku dah bawa tiga peringatan tersebut, tapi kamu mungkin lalai wahai Nabi Yaakob AS. Dan kali ini aku datang bukan lagi untuk memberi peringatan, tetapi untuk mencabut nyawa kamu wahai Nabi Yaakob AS. Masya Allah. Jadi saya rasa setakat itulah saya sampaikan dalam pertemuan pada malam ini tentang bab ghaflah, bab lalai. Maka kita usahakanlah untuk jadi orang-orang yang adzakirin Allah kathira wa dzakirat, orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, orang lelaki yang ingat kepada Allah, dan orang perempuan yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfirah, orang yang ingat kepada Allah lelaki perempuan, Allah akan berikan keampunan. Wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Jadi mudah-mudahan apapun nak berlaku pada hari Jumaat ini, seperti diramalkan kiamat ataupun tidak, kita jadilah orang yang bersedia hati setiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita dah buat persediaan, nak kiamat esok pun kita tak risau, nak mati esok pun, nak mati sekejap lagi pun, kita sudah bersedia untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada saat-saat silap, tolong beri teguran, kita zikir sedikit, kita berdoa, dan kita tangguh majlis insyaallah. أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada sikit pengumuman, siapa nak dapatkan CD zikir saya ada kat belakang tu, dan CD kumpulan duha yang terbaru insyaAllah ada kat kaunter belakang dengan harga yang istimewa insyaAllah. Tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan salatul as.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم